wa iyyakum fi salasa, masa anda ditakah ukai ba orang selasa nyen guyu jaga habis-habis, fahzar jaga pakon karena menimbulkan kecelakaan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Bahagian daripada kesunahan ba'ura Jumat adalah memotong kuku munyo seandainya gukenya ka panjang. Ya hana panjang uke hana sunat ko. Hana sampai titik ura Jumat guyu ko uke hana uke takoh tit pe takoh ni jaru. Yan hana sampai menan. Maka yan kait sunat ko uke seandainya panjang. Demam bakso gusunat ko gusunatkan ko uke bagi selain urung yang tengah ihram. Orang yang tengah ihram hidih wijau haji tengah dilakukan ihram nyan bagi orang nyan hana sunat untuk kau ke pakon karena bagi orang yang ihram harim untuk pegadah duduk daripada anggota tu tubuh termasuk ba oke. Makanya ba orang ihram nyo harim kau ke ba orang Jumaat menancit sunnah kau oke bagi selain orang yang ingin untuk guna si kurban ba urorah bak uroraya itulah bak sipuh Zulhijjah. Arti menyod kerina rencana sidra urung bak bengah uroraya bak sipuh Zulhijjah genuk si kurban nyan gayan bak uro Jumat ilik keji nyan berarti bak gukah uke ile hana sunat kah uke bagi gak nyan pakan supaya uke tersebut buruh dalam anggota yang diiksaksi singa di uro akhirat yang bahwasanya tikana kurban. Makanya bak urung yang untuk si kurban bak si puluh Zulhijjah nyan makruh untuk kau ke bak urung nyan makruh hana sunat menyebab urung ihram harim ka misal ura Jumat to sunat kau ke ura Jumat sunnah kit bak ura Hameh dan ura Senin wede kedi hana tak kau ke ura Jumat bak ura Hameh dan ura Senin juga nyan gesunahkan untuk kau ke nyama telagai likot kit nyo seandainya pa panjang. Sedangkan ura-ura yang lain, selain daripada leher uranya, itulah ura minggu, ura lasa, ura rabu, pula ura sabtu, ura sabtu, nyan mati hana sunnah kau huke. Bahkan punya terkedi takalan dalam sabah syair daripada para ulama gepegah. Kasul adhafira yauma sabti akilah. Menyatakah uke bati urat sabtu nyo dapat menimbulkan penyakit grogi tubuh. Mutak-tak tubuh. Hana pupu kamu tak-tak katanya. Angin sepoi-sepoi macam kamu tak-tak lumuh. Bahkan dapat menimbulkan penyakit strok. Hanya menyatakah uke urat sabtu. Olian menyatakah di urat yang mengiringinya. Itulah urat minggu. Nyo bati dapat menghilangkan keberkatan. Takah uke urat minggu. Tengok hana berkat. Mana hana berkat pun. Hana berkat baik dari segi harta. Ataupun dari segi umur katanya yang lebih ilah Allah. Habis dah pakai bak yang hana manfaat. Nyan berarti makna hilang keberkatan. Sedangkan berarti menyatakan uke bak ura Senin. Berarti selanjutnya ju le minggu Senin. Nyan berarti urunya adalah akan menjadi orang yang alim. Lagi orang yang lebih. Berarti Nabi Allah memang kata sering-sering tak kau ke berarti bak urus Senin nyo gebi ilmu li Allah. Mudah untuk terumpuk ilmu dan menjadi orang yang lebih. Wa iyyakum fi salasa, masa anda tak kau ke bak urus Selasa nyen guyu jaga habis-habis. Fahzar jaga. Pakon karena menimbulkan kecelakaan. Pegah hati ini, sampai-sampai merupak musibah. Pekon, perhatian kau hukai, uro pantangannya. Uro pantangan untuk kau hukai. Nyamu yang menurut sebahagian para ulama. Mamu yang terkedi tak kau hukai uro rabu, wayuri sesu'a fil akhlak. Ini tak kau hukai uro rabu, nyan mewarisi kepada bro akhlak katanya. Hana adab, uro hana sopan santun. Akhlak katanya, hana get. Nyan tak kau hukai uro rabu. Wa fil khamis, al-ghani ya'ti liman salakahu. Menyatakah ke orang hamil. Nyan kita akan mudah rezeki Nabi Allah.
cepat kaya bagi orang yang memang ketempuh jalannya. Pemana ji? Kau ke sabi-sabi, urah ameh, sabi-sabi, urah ameh. Karena mengikuti sunnah, yang pegah mewarisi kepada orang yang mudah rezeki. Ada anak kaya, mudah rasa, mudah rezeki. Mamunya bak urah Jumat, yang jika urah raksul ayam, pangulai daripada segala urah, berumpuk ilmu, dan orang yang merupakan halim, orang yang sopan santun dan kasih sayang. Kaya takoh ke orang Jumat nyo menambahkan ilmu kita yo. Dan kita yo menjadi orang yang halim, lemah lembut, nak kasih sayang kepada orang lain. Lebih-lebih nyan li Allah. Nyo de kedi takoh ke orang Jumat. Nyan lagi nyan yang ka kamu riwayat daripada Nabi faktafu naskahu. Itu menurut sebagian ulama nyan merupakan riwayat daripada Nabi ya. Memangnya daripada Nabi. Kan haba ulama. Berarti memangnya daripada Nabi. Mahana kepegah segainya. Pusahih, puhana sahih. Yang paling pegah daripada ulamanya, nyo geriwayat. Nah riwayat yang tu baurunya lagi. Lagi ya. Ya, menan. Kau kan? Mana urung pegah yang palsu? Nah pendapat yang mengatakan, yang berarti fazilah-fazilah lagi ya. Yang palsu. Hai tak kau ke orang Sabtu. Mempenyakit ke pegah. Yang palsu, yang hana. Yang nak urung pegah menan. Ya, tapi menurut sebahagian ulama lagi ya. Wa ma qalahu fil anwar. Menyatakan berarti kun para ulama. Kun tungku dalam kitab anwar. Annahu yustahabu kalamul azfar fi kulli asyrati ayam. Yang kusunatkan untuk kau ke dalam tiap-tiap sepuluh huruf tiga kusunatkan kau ke. Yang lagi yang tulis dalam kitab Anwar. Sepuluh huruf tiga yang kusunatkan untuk kau ke. Jara alal ghalib. Lagi yang kau berlaku datarah. Yang berlaku datar ghalib. Wal ibrah bitauliha adah. Iktibar ataupun ibarat dengan panjang ukirnya ba'adat tinjauan ni. Berarti menyatakan mati secara adat, secara kebiasaan yang kau kena panjang. Berarti kau sunat kau ke. Ataupun sunat kau ke menyatakan dipah panjang. Menyatakan panjang, hana sunat. Mempayangnya empat tak kalan. Pu baru panjang si meter baru tak kau. Yang adat. Tidak yang bau orang yang menyuehnan kah. Adat, menyuehnan panjang yang kau panjang. Berarti yang kau kira panjang, kau sunat kau. Mami ada kalian dalam kitab Anwar, 10 huruf 3 senak kau. 10 huruf 3 kau kapanya okey ya. Mati dupnan lah kadar je. Ka. Wa yukrahu iktisar ala taklimi yaddin wahidin au rajulin kadzalik. Gemukrohkan untuk menyimpan di atas memotong tangan yang satu ataupun kaki sedemikian. Gemukrohkan untuk kau ke legitnya sebelah jarak orang tegai. Kau sebelah tu tinggai. Sebelah jarak orang kau ke, sebelah tu hanya tak kau. Yang mukroh hukum ji. Sama cik lagi, aki. Tak kau ke aki, aki dia dua belah. Sebelah tegai tak kau, rauhnen tak kau mesti. Rauhitan. Ada pun rauhit tak kau, yang mukroh. Makanya menyokoh kau dua belah ji. Bentuk mitra sunat, kau ke, kau ke sebelah. Kamu mukroh lah. Menan ji. Sama cik lagi contoh kalupsi nahwi na'ale wahidin di ghairi udrin. Sama cik gehukumkan mekroh lagi urung yang pakai silap sebelah. Yang urung pakai silap sebelah yang mekroh hukum. Mihana udar. Silap dia pakai dua belah.